Nama Mulyono menjadi populer di media sosial usai unjuk rasa besar-besaran di depan DPR RI terkait penolakan pengesahan revisi undang-undang atau RUU Pilkada. Mulyono pun disebut-sebut di platform X dan menjadi parodi di sejumlah konten media sosial. Usut punya usut, nama Mulyono disebut-sebut lantaran nama tersebut ialah nama awal yang digunakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat lahir di Solo 21 Juni tahun 1961 lalu. Saat itu Jokowi tidak langsung diberi nama Joko Widodo melainkan Mulyono oleh orang tuanya. Namun demikian, nama Mulyono diubah oleh orang tua Jokowi karena dianggap berpengaruh buruk pada anak mereka saat itu. Ketika dinamai Mulyono, anak sulung Wijiatno Noto Miharjo itu sering sakit-sakitan. Dianggap arti nama Mulyono terlalu berat atau tinggi, Jokowi kecil pun tidak sanggup menanggung nama itu. Lalu apakah arti nama Mulyono? Ternyata dalam masyarakat Jawa, nama Mulyono sering digunakan untuk menamai anak laki-laki. Arti nama Mulyono adalah mulia, kemuliaan, atau memiliki kemuliaan. Sementara nama Joko Widodo memiliki arti selamat dan sejahtera. Sehingga diharapkan Joko Widodo menjadi manusia yang selamat dan sejahtera. Apa benar Pak Jokowi memiliki nama lain Mulyono? Ya, betul. Waktu itu, kecil, lahir, saya diberi nama Mulyono. Oh. Kemudian sakit-sakitan, ini ceritanya apa almarhumah ibu saya. Karena sakit-sakitan diganti dengan Joko Widodo. Waktu awal Mulyono aja ya, iya, Pak? Mulyono aja. Titik. Sakitnya apa, Pak? Ya, berbagai penyakit. Biasalah kalau masih apa kecil, kemudian keluarga kita juga serba kekurangan ya, kalau sakit-sakitan itu biasa. Ini, dan biasanya kalau di Jawa seperti itu. Ini mungkin keberatan. Kaboten jeneng. Nama, keberatan nama sehingga diganti yang lebih sedikit enteng mungkin.